Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips dan triks cara mengolah atau mengedit suara yang kita rekam, entah itu dengan menggunakan handphone, microphone, ataupun perangkat rekam lainnya, agar suara yang dihasilkan kualitasnya menjadi lebih baik. Dalam konteks apapun itu, yang namanya editing, quality check, evaluasi hasil kerja atau memberikan sentuhan akhir pada suatu proyek itu penting ya. Termasuk editing audio dan video, kalau kita mau hasilnya maksimal. Maksimal ya, bukan sempurna, karena tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Tidak melihat dari mana audio itu berasal, sebaiknya memang harus melalui proses editing ini ya. Yang melakukan take atau rekaman di dalam studio kedap suara saja masih harus melakukan proses editing. Apalagi kalau kita melakukan perekaman di lingkungan yang tingkat kebisingannya itu tinggi. Seperti di pinggir jalan misalnya. Atau di tempat-tempat outdoor lainnya. Tidak usah di luar rumah deh. Di dalam rumah sendiri saja itu sudah cukup bising sebetulnya. Seperti saya misalnya, ruang kerja saya itu berada di tepat di ruang utama. Jadi suara apapun itu, entah suara anak-anak yang mondar-mandir main, entah suara burung tetangga, entah suara istri masak di dapur, entah suara pintu yang dibuka tutup, entah suara tukang ketoprak lewat, alah macam-macam lah pokoknya. Ini adalah gangguan yang sifatnya external noise atau gangguan suara dari luar, berupa background noise yang tertangkap masuk ke dalam data perekaman. Seperti ini contohnya. Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips dan trik cara mengolah atau mengedit suara yang kita rekam. Tidak ada cara lain mengatasi external noise ini selain berhenti merekam dan kita retake atau kita ulang perekaman. Karena levelnya itu sudah sangat mengganggu suara utama ya. Biasanya saya terpaksa harus menunggu momen yang benar-benar hening baru saya retake lagi. Namun walaupun saya sudah dapat nih hasil rekaman yang bebas dari gangguan background noise, tapi proses editing suara masih tetap perlu dilakukan ya. Karena masih ada masalah yang lain nih atau noise yang lain. Yaitu internal noise atau suara noise yang dihasilkan dari perangkat yang kita pakai. Lebih ke problem kelistrikan sih kalau menurut saya. Contohnya seperti kualitas kabel yang kita pakai, kualitas mikrofon, kualitas mixer, getaran dari kipas CPU atau PC, getaran dari AC, atau grounding kabel yang juga bisa jadi penyebab suara noise ini. Karena setiap perangkat yang mengandung listrik ini biasanya mengeluarkan gelombang listrik statis yang bisa mengeluarkan suara buzzing. Seperti ini misalnya. Nah, ini yang dinamakan dengan istilah white noise. White noise ini tidak bisa dihilangkan selama kalian menggunakan listrik untuk menghidupkan perangkat kalian. Sekalipun menggunakan peralatan mahal, noise akan tetap ada dan itu normal-normal saja. Tidak bisa hilang tapi bisa dikurangi level noise-nya atau di reduce ya. Atau nanti dengan sendirinya noise ini akan tertutup atau tercampur atau ngeblend oleh background atau latar belakang musik yang kita pakai. Karena sifatnya yang tidak terlalu mengganggu, jadi kalian tidak perlu retake lagi kalau menghadapi problem seperti ini. Nah, saya akan menunjukkan cara versi saya sendiri untuk mengedit
atau memproses atau mengurangi level noise pada hasil audio video saya ya. Di video ini saya akan menggunakan condenser microphone yang level noise-nya itu gila gede banget. Sebutin merek nggak ya? Sebut aja deh. Saya menggunakan condenser microphone BM800 ya. Condenser microphone termurah yang pernah saya beli. Saya beli ini gara-gara melihat banyak banget review di YouTube soal produk mic ini. Penasaran? Saya beli. Hasilnya? Ya, kalau untuk sekedar tag narasi video di YouTube sih cukuplah. Tapi kalau untuk tag rekaman serius, ya saya pinggirkan dulu. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah tag atau rekam sebuah audio narasi pendek sebagai contoh saja ya. Coba didengarkan menggunakan headphones biar lebih terdengar detailnya. Ini adalah hasil audio mentah tanpa editing, tanpa efek, tanpa noise reduction. Kita dengarkan. Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips dan trik cara mengolah atau mengedit suara yang kita rekam, entah itu dengan menggunakan handphone, microphone, ataupun perangkat rekam lainnya, agar suara yang dihasilkan kualitasnya menjadi lebih baik. Langsung saja kita mulai. Nah, seperti itu. Sekarang saya tunjukkan cara saya mengolah file audio ini. Di sini kebetulan saya memakai DAW favorit saya, yaitu Ableton Live. Buat yang belum tahu apa itu DAW, DAW adalah Digital Audio Workstation, yaitu sebuah software yang dikhususkan untuk proses perekaman dan editing audio ya. Sederhananya seperti itu saja. Karena tools-tools editing di dalam software ini banyak, luas, dan kompleks banget. Terlalu panjang dan rumit kalau saya jelaskan di sini ya. Jadi, file audio mentah ini saya masukkan ke dalam track ini. Kemudian saya tambahkan beberapa plugin effects ke dalam track ini. Plugin itu apa? Di dalam ranah software pereditan atau editing software tools, entah itu software editing foto, video, atau audio, biasanya istilah plugin ini merujuk pada sebuah efek digital untuk memproses atau mengolah sebuah file. Untuk plugin audio sendiri, jumlahnya itu ratusan ya. Banyak pokoknya. Mulai dari plugin EQ, plugin kompresor, plugin FX processor, dan masih banyak lagi. Termasuk plugin untuk memotong atau mengurangi level white noise. Di sini saya hanya akan memakai beberapa saja untuk memoles sedikit saja suara saya supaya terdengar lebih bulat dan padat. Donat dong ya. Penggunaan plugin ini disesuaikan saja dengan kebutuhan. Jangan terlalu berlebihan juga. Kalau tidak perlu ya tidak usah. Nah, untuk voice over saya biasanya hanya memakai ini saja. Yang pertama saya poles adalah level suara saya. Karena kadang suara itu turun naik ya. Ada bagian-bagian tertentu yang terlalu pelan atau di bagian tertentu yang terlalu besar. Nah, untuk membuat levelnya itu sama, saya pakai sebuah plugin dari produk Waves yang namanya adalah Vocal Rider. Yang ini saya masukkan ke dalam box effects ini ya. Seperti ini. Dengan plugin ini, part suara yang levelnya rendah akan diangkat otomatis. Dan part suara yang levelnya terlalu keras akan diturunkan secara otomatis ke level tertentu yang sudah kita set menggunakan preset-preset ini yang ada di dalam plugin ini ya. Kemudian baru saya insert lagi dengan plugin untuk meredus level noise. Saya pakai produk plugin dari Wave juga. Di sini saya sudah mempersiapkan satu buah grup plugin yang biasanya sudah saya persiapkan ya untuk memproses suara saya di project-project berikutnya. Yang kedua saya menggunakan yang namanya X Noise Stereo. Seperti ini, dan saya pilih preset atau pilihan effects di dalam plugin ini yang namanya adalah Pink Noise. Oke. Saya percepat saja ya. Kemudian saya insert lagi dengan sebuah plugin yaitu Multiband Dynamic.
untuk meng-enhance atau memberi sedikit bobot pada suara saya agar terdengar lebih berisi, namun tetap terdengar natural. Saya juga bisa mengatur frekuensi low, mid, dan high untuk mendapatkan clarity-nya ya, atau tingkat kejernihan suara. Saya gunakan preset yang namanya Speech Enhancer. Kemudian saya insert lagi dengan sebuah plugin yang namanya Saturator. Presetnya saya pilih yang namanya A Bit Warmer. Preset ini untuk sedikit memboost suara saya agar terdengar sedikit lebih menonjol, namun masih tetap terdengar warm ya, atau lembut. Kemudian yang terakhir biasanya saya tambahkan FX Reverb. Ini sedikit saja agar terkesan lebih lebar ya. Tapi jangan terlalu banyak menggunakan efek reverb ini. Kalau terlalu banyak, suaranya akan terdengar seperti di dalam gua. Seperti ini misalnya. Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan Nah, seperti itu ya. Jadi, sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Nah, kalau barisan FX ini sudah terpasang, langkah selanjutnya adalah saya akan fokus melihat ke track ini, ke wave audio atau gelombang audio ini ya. Saya perbesar dan saya cari yang namanya blank space, yaitu area kosong di antara suara-suara saya. Blank space ini adalah jeda pada saat saya mengambil nafas ya, atau pada saat perpindahan kalimat atau lirik pada lagu. Seperti apa? Seperti ini misalnya. Ya, ini adalah blank space. Kalau kita dengarkan. Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Blank space. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Blank space. Pada kesempatan kali ini, nah, area ini akan saya seleksi, kemudian saya hilangkan. Karena biasanya ada noise tersembunyi di area ini. Oke, kalau sudah kita lakukan pembersihan di area-area kosong ini dari awal sampai akhir file ya. Kita split. Kita hilangkan. Lakukan proses ini dari awal hingga akhir ya. Tapi hati-hati jangan sampai memotong gelombang suara utamanya ya. Nah, di sini kan terlihat ada semacam sinyal yang tertangkap walaupun kecil, tapi dia tertangkap di area kosong ini. Nah, ini bisa kita bersihkan. Nah, seperti itu hilang dia. Contoh ini hanya berupa narasi singkat. Bayangkan kalau panjang narasinya itu durasinya 30 menit sampai 1 jam. Yang pasti ini adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan kesabaran tingkat tinggi untuk menyelesaikan satu proyek. Nah, kalau proses pembersihan sudah selesai, kita coba dengarkan hasilnya. Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips dan trik cara mengolah atau mengedit suara yang kita rekam, entah itu dengan menggunakan handphone, mikrofon, ataupun perangkat rekam lainnya, agar suara yang dihasilkan kualitasnya menjadi lebih baik. Langsung saja kita mulai. Kalau sudah, sekarang saatnya kita render file audio ini. Kebanyakan file audio ini hasil rendering dari sebuah DAW ini formatnya adalah WAV atau OGG ya. Kenapa? Karena file WAV ini adalah file yang masih pure atau masih murni. Kalau MP3 atau MP3 itu adalah file audio yang sudah terkompres ya. Kita render. Nah, saya akan memilih
file type-nya adalah WAV ya, dengan bit tape-nya 24. Kita export. Oke, ini adalah file yang sudah tadi kita render. Sekarang kita coba delete effects-effects ini ya, biar tidak mempengaruhi hasil yang tadi. Oke, sekarang kita dengarkan. Hello, Easy Media Lovers. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips dan trik cara mengolah atau mengedit suara yang kita rekam, entah itu dengan menggunakan handphone, mikrofon, ataupun perangkat rekam lainnya, agar suara yang dihasilkan kualitasnya menjadi lebih baik. Langsung saja kita mulai. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba buka track baru. Kita create track baru dan kita masukkan background music ya. Nah, sekarang kita dengarkan apakah suara noise itu masih jelas atau nyata terdengar setelah penambahan background music ini ya. Kita atur dulu levelnya biar tidak terlalu besar. Hello, Easy Media Lovers. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips dan trik cara mengolah atau mengedit suara yang kita rekam, entah itu dengan menggunakan handphone, mikrofon, ataupun perangkat rekam lainnya, agar suara yang dihasilkan kualitasnya menjadi lebih baik. Langsung saja kita mulai. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, biasanya dalam sebuah proses perekaman sebuah project music, setelah proses rendering ini selesai, kita akan masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu tahap mastering. Tapi, karena di sini tadi saya hanya menggunakan satu buah track saja, proses mixing dan mastering sebenarnya sudah saya lakukan tadi di atas ya, di proses sebelumnya. Mixing itu sebenarnya adalah proses menata level volume tiap-tiap track seperti ini ya, agar terdengar balance ya. Dan mastering sendiri adalah proses di mana kita memberikan sentuhan akhir pada sebuah lagu, ditambahkan sedikit efek ini dan itu agar musik terdengar lebih lebar dan bisa didengarkan di berbagai macam perangkat pemutar musik ya. Oke, demikian informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.